Penyidik Kepolisian Resor Kota Banyuwangi akhirnya menetapkan Hendrik Tibul, 56 tahun warga negara Belanda, sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Nur Hofiani, warga Jalan Citarum, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Banyuwangi. Lelaki berkewarganegaraan Belanda itu diduga membunuh mantan istrinya dengan spontan karena terganggu dengan dengkuran saat tidur. Sebelum membunuh dengan cara menjerat leher korban dengan kabel komputer hingga tewas di tempat, tersangka sempat menegak alkohol dicampur minuman bersoda. Kapolresta Banyuwangi, AKBP Arman Asmara Syarifuddin mengatakan, saat diperiksa, tersangka mengakui telah membunuh Nur Hofiani di rumah tersangka di Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro.